Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk kepada tema yang baru, yaitu kepemimpinan Bapak. Apa ini maksudnya kepemimpinan Bapak? Saya mencoba menjelaskannya, kepemimpinan Bapak ini, dengan membandingkan dulu antara Bapak dengan manajer itu. Karena dalam dunia kekristenan sudah banyak pemimpin-pemimpin yang berfungsi lebih kepada sebagai manajer dan bukan Bapak. Karena memang konteksnya beda. Kalau Bapak ini memimpin satu keluarga, tentunya kita tahu itu ya. Dan biasanya Bapak ini ya tentu anak-anaknya yang tidak banyak lah, yang tidak terlalu banyak lah. Yesus sendiri sebagai Bapak, dia bilang murid-muridnya itu anak-anakku, dia bilang hanya ada 12 ya. Ya, jadi dan seorang Bapak itu sangat kenal ya, lebih kepada relationship ya, bukan kepada project. Walaupun seorang Bapak tentu punya rencana ya. Ya emang Bapak ini berfungsi juga seperti manajer yang menjalankannya dengan dia buat planning, organizing, leading, controlling. Tapi bedanya Bapak ini konteks keluarga, dia sangat kenal dengan anak-anaknya dan sangat apa ya, lebih kepada relationship lah. Sementara dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, di mana kekristenan sudah menjadi sistem ya, di mana sudah masuk di situ ajaran Nikolaus, Bileam dan juga Isabel, maka para pemimpinnya ini berorientasi kepada proyek ya. Pemimpinnya ini membuat suatu perencanaan, mengorganisir ya, membuat suatu hierarki. Itu sebenarnya tidak ada di Alkitab itu hierarki itu ya. Organisasi pun tidak ada. Jadi gereja kemasukan sistem pemerintahan manusia, itulah artinya ya. Jadi si manajer ini membangun suatu apa ya, organizing itu hierarki ya. Dia tentu sebagai yang paling tinggi ya, gembala sidangnya entah apapun namanya itu. Kemudian dia punya sekretaris, bendara, semuanya bidang-bidang dan sebagainya ke bawah ya, untuk mengatur umat Tuhan. Yang sebenarnya umat Tuhan itu diatur oleh para bapak ya, yang dipimpin oleh Roh. Nanti kita lihat ini ya. Kita akan berseri ini karena judul kita, kepemimpinan Bapak ini, akan kita kaitkan selalu ya, kita kaitkan dengan manajemen Elohim itu. Ekonominya Elohim itu yang ada dalam iman. Jadi ekonomi Elohim ini tetap fokusnya Bapak. Kepemimpinan Bapak yang situ. Kalau yang kita bilang dispensasi Adam, ya Adam sebagai Bapak ya. Dispensasi Nuh juga sebagai Bapak. Dispensasi Abraham sebagai Bapak ya. Kemudian dispensasi Musa sebagai Bapak ya. Kemudian dispensasi para pemenang, ini gereja ini ya. Nanti kita saya jelaskan ada dua, ada gereja yang organisasi yang dipimpin para manajer, ada yang dipimpin para bapak ya, yang tidak kelihatan, nanti kita bahas itu. Kemudian nanti ada lagi dispensasi berikut ya. Dan kita melihat ini kepemimpinan Bapak ini, kita mulai dulu lah dari Elohim itu. Sebenarnya Elohim ini apa ini ya? Ada banyak ya, tentu perdebatan lagi ya. Tritunggal ya. Tuhan itu, Tuhan kita itu Trinitarian, Tritunggal ya. Ada yang bilang, nah dia satu pribadi ya, hanya tiga manifestasinya. Ya. Kita enggak masuk ke situ. Saya lebih senang menyebut Elohim itu adalah keluarga. Ya, selain memang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, sementara istilah keluarga itu banyak sekali. Jadi saya lebih senang menyebut Elohim adalah keluarga. Bapa, anak, roh ini nanti kita lihat bersifat feminin, nanti kita lihat dulu. Yang penting ini dulu. Ya tentu pribadi, ada pribadi bapa, pribadi anak, pribadi roh sebagai yang feminin itu. Di dalam kekekalan mereka sudah keluarga begitu ya, kita tidak tahu kenapa ya, pokoknya sudah begitu dan tadi itu satu seperti keluarga ya, bapak, anak, ibu kan satu itu kan. Jadi keluarga sejati itu ya si Elohim, kita ini di bumi ini keluarga-keluarga yang merupakan gambaran dah ya.
Karena ya kenapa juga Elohim di sini menciptakan manusia semuanya berkeluarga, binatang berkeluarga, hewan ya, walaupun nggak jelas kadang-kadang bapak ibunya atau gimana anaknya. Tapi kan berkeluarga. Sementara tumbuh-tumbuhan juga ada family-familinya itu kan, kalau belajar biologi itu saya dulu. Jadi kenapa semuanya keluarga ini, ya? Kenapa dibilang kepada Adam tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri, kenapa manusia seorang diri aja nggak baik? Karena memang Elohim itu keluarga. Dia menciptakan alam jasmani ini untuk mengekspresikan dirinya yang adalah keluarga sejati. Dan nanti kita akan melihat dalam keluarga Elohim ini kepemimpinan Bapa itu jelas. Ketika Bapa bicara, itu anak dan roh mendukung langsung. Sekali lagi ya, saya tidak bicara perdebatan soal-soal teologis, soal-soal Tritunggal itu. Karena seperti saya pernah share juga bahwa Elohim itu untuk dialami, bukan untuk dibicarakan, apalagi diperdebatkan begitu. Ya, Bapa, anak, roh itu bisa dialami. Saya punya pengalaman itu. Ya, pertama saya bertemu dengan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selalu kalau saya berdoa, saya menyebut nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian, tidak lama, beberapa tahun kemudian lah ya, saya ingat ketika saya bersaksi di depan tukang es, saya tiba-tiba mengalami suatu pencurahan roh, katakanlah begitu ya. Ya, enggak ada api-api yang seperti kelihatan di Kisah Para Rasul. Tapi saya mengalami suatu terobosan dalam roh saya ketika saya sedang bicara ke tukang es bersaksi waktu itu. Sejak itu, saya belajar mengenal Roh Kudus. Saya masuk ke dalam alam roh. Saya bahkan bertemu, berperang dengan setan-setan itu. Ketemu roh-roh itu. Bahkan pelayanan malaikat beberapa kali saya mengalami juga. Rasakan itu. Ada. Ya, di dalam alam jasmani ini kita ada juga alam roh. Ya. Nah, orang yang belum mengalami pertemuan dengan Roh Kudus secara real, memang kayak alam roh itu seperti dia enggak sensitif ke situ, ya. Nah, jadi setelah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Roh, kemudian ketika anak saya yang pertama lahir, saya mulai mengerti hati Bapa itu. Ketika saya menjadi Bapa, nah saya mulai merasakan, oh hati Bapa tuh begini ya. Saya mulai mengenal Bapa. Seperti Rasul Yohanes bilang, pengenalan itu 3 tingkat. Saya mulai mengenal Bapa, mulai mengenal hatinya bagaimana ya. Mengenal Bapa lah. Dan dalam doa-doa saya mulai menyebut Bapa. Makanya Yesus itu bicara sama muridnya, kalau kamu berdoa, sebutlah Bapa. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa Elohim itu dialami. Ya. Atau boleh saya senang pakai istilah Tritunggal boleh saja. Tapi Tritunggal itu untuk dialami, bukan untuk diperdebatkan. Ya, untuk dialami. Yesus untuk dialami, Roh Kudus untuk dialami, Bapa untuk dialami. Itu dikenal ya, untuk kita mengalami fellowship. Jadi Elohim adalah keluarga, mari kita melihat dulu. Ya, salah satu buktinya tentu pewahyuan Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya, kepada dalam dispensasi para pemenang ini, itu adalah pewahyuan Bapa dan Anak kayak gitu ya. Jadi Yesus memperkenalkan Bapa ya, istilahnya di situ El Elyon the Most High God, dia karena Bapa yang paling berotoritas. Yesus sebagai Anak ahli warisnya, kita juga sebagai anak-anaknya warisnya juga. Jadi Bapa dengan Anak lah ya. Dari situ kita tahu bahwa Elohim itu ada Bapa ada Anak. Ya, itu kalau saya ngomong keluarga jangan langsung, bukan berarti ada hubungan apa seksual kayak begitu-begitu ya. Pikiran kita mesti spiritual, ya. Jadi ada Bapa, ada Anak yang diperkenalkan oleh Yesus itu, diwahyukan. Dikatakan itu Yesus di doanya terakhir, aku telah memperkenalkan namamu, karakter Bapa, sifat dasar keunikan apa ya namanya istilahnya. Pendeknya segala sesuatu yang Bapa itu diperkenalkan Yesus itu di situ dalam ministrinya itu.
Kemudian kalau roh ini bagaimana? Feminin dia. Karena mari kita melihat dulu di Kejadian 1 ayat 2 itu, ya. Di sini ada tertulis begini ya. Ini saya pakai terjemahan ILT aja dulu ya. Kejadian 1 ayat 2. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Elohim bergetar melingkupi di atas permukaan air. Ini istilah Ibrani-nya rakat. Roh Kudus itu, roh Elohim itu, kata kerja rakat itu di sini sebenarnya membuat bertumbuh perlahan-lahan bumi yang waktu itu kosong, yang tidak berbentuk, ya. Nah, ini tuh brot, ini mirip dengan mengerami, seperti induk ayam mengerami telur. Demikianlah roh mengerami bumi yang pada waktu itu tidak berbentuk dan kosong, ya, untuk melahirkan sesuatu. Makanya istilahnya di sini, di kita di ILT ini ada catatan kaki, ya, dikatakan di sini bergetar melingkup, itu terjemahan yang tadi saya baca itu sama dengan moving gently, artinya mengerami. Ini kan feminin, ya. Jadi Elohim ada sisi femininnya, itu roh itu, ya. Juga namanya, salah satu nama Elohim itu El Shaddai. Shad itu artinya istilah Ibrani itu buah dada. Waktu ketika Tuhan Elohim itu menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, dia menyatakan diri dengan nama karakteristik, ya, keunikan El Shaddai. Kenapa? Karena janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub beranak cucu. Feminin kan? Jadi kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus mengungkapkan Bapa dan Anak. Sementara dari dalam kita lihat kita kejadian maupun dari salah satu nama Elohim itu El Shaddai, kita bisa tahu bahwa Elohim itu keluarga. Elohim adalah keluarga, ya. Dia satu. Tapi ada Bapa, ada Anak, ada roh yang feminin. Ibu seperti begitu, ya, mengerami telur, ya, seperti induk ayam mengerami. Seperti El Shaddai, ya, El itu the strong one, Shad itu buah dada. Jadi artinya feminin tapi yang strong. Jadi jelas Elohim adalah keluarga. Nah, sekarang kalau Elohim keluarga, gimana kepemimpinan Bapa? Nah, ini yang kita sekarang mau pelajari, kepemimpinan Bapa di dalam Elohim. Jadi kalau melihat keluarga yang sempurna, lihat itu Elohim itu, bagaimana dia berfungsi. Bapa, Anak, Roh. Ya. Kalau dalam, nanti kita lihat lah, kalau keluarga-keluarga di bumi ini, ya, namanya keluarga yang sempurna, bisa kacobal. Nanti kita lihat dulu yang ini, ya. Kepemimpinan Bapa ini. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dari sini kita melihat ini, ada Bapa, ada Anak, ada Roh di sini dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saya baca ya seluruhnya, ya, supaya kita punya gambaran, ya. Saya pakai ILT aja. Ya. Begini ya. Ayat 3, Efesus 1 ayat 3. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta di dalam Kristus. Sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam diri-Nya sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya di dalam kasih. Ini saya ingat ya, fokuskan dulu kepada Bapa ya. Karena ayat 4, sebagaimana Dia itu Bapa itu. Karena nanti ayatnya di sini ada Yesus, ada Roh, ya. Jadi sebagaimana Dia memilih kita, Bapa memilih kita, ayat 5, dengan menetapkan kita sebelumnya sebagai anak, anak adopsi bagi diri-Nya melalui Yesus Kristus sesuai perkenan kehendak Bapa. Sebagai pujian kemuliaan anugerah-Nya yang dengannya Dia telah, ini Bapa telah merahmati kita di dalam yang terkasih, yang oleh-Nya kita memperoleh penebusan melalui darah-Nya sebagai penghapus kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerah-Nya yang telah Dia limpahkan kepada kita
dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Dengan mengungkapkan kepada kita rahasia kehendak Bapa, ya, ini nyanyanya semuanya ini kita ganti semuanya itu Bapa itu. Sesuai dengan perkenannya yang telah Dia rencanakan, ini telah yang telah Bapa rencanakan di dalam dirinya sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat untuk merangkum segala sesuatu di dalam Kristus. Baik hal-hal ini dia misterinya itu ya, melalui suatu dispensasi dia akan merangkum menjadikan satu segala sesuatu satu dalam Kristus itu maksudnya ya. Baik hal-hal yang dalam surga maupun hal-hal yang di atas bumi di dalam dirinya. Di dalam Dia kita juga terpilih untuk mendapatkan warisan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan sesuatu menurut rancangan kehendak-Nya. Sehingga kita ada sebagai pujian kemuliaan-Nya yang terlebih dahulu menaruh harap di dalam Kristus. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu yang percaya, ini perhatikan ya, ini salah roh nih, telah dimeteraikan dengan roh perjanjian yang kudus, ini dibilang ya, yang merupakan jaminan, istilah Ibrani Arabon ini DP, down payment. Jadi saat ini kita dikasih DP-nya dulu, DP-nya itu apa? DP-nya itu roh, dalam jumlah ukuran tertentu. Tapi nanti ya kita akan menerima penebusan kepemilikan menuju pujian kemuliaan-Nya. Ini merupakan jaminan aja. Nanti setelah kita akan memenuhi, akan mengalami kepenuhan roh dalam arti sepenuhnya. Ya. Yesus itu melayani dengan kepenuhan roh secara full. Tapi kita ini hanya jaminan. Ya. Nah, saudara lihat dalam kalimat yang panjang ini, sebenarnya satu kalimat dia itu. Itu jelas Bapa berperan sebagai pemimpin. Dialah yang merencanakan. Ya, segala sesuatu berasal dari Dia, Dia buat perencanaan. Sedemikian ya, Dia merancang bahkan penebusan yang melalui anak-Nya itu. Ya, karena dikatakan di kitab Wahyu juga ya, the Lamb of God ya slain from the foundation of the world. Jadi sebelum dunia dijadikan, Putra Elohim sudah, anak domba sudah disembelih. Itu sudah menjadi rancangan daripada Bapa. Lihat, perhatikan anak itu tidak protes ya. Nanti kita lihat dulu di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 juga. Kemudian Roh Kudus sebagai penolong dia untuk menggenapi rencana Bapa. Dia memeteraikan. Memeteraikan ya. Dengan DP ya, DP down payment itu panjar sebagian aja kita dipenuhi roh sebagian ukurannya sebagai panjar aja untuk nantinya akhirnya kita akan menerima seluruhnya. Jadi kita melihat di sini Bapa punya kehendak, punya rencana. Nah, untuk menggenapkan rencana kehendak-Nya itu Dia sebenarnya sudah dari awal sudah dirancangkan itu dia untuk mengampuni dosa-dosa itu penebusan Kristus sudah dirancang juga. Anak-Nya Yesus itu sudah dirancang anak domba sebagai yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Kemudian Roh Kudus juga siap untuk memeteraikan ya, kasih jaminan apa down payment DP ya. Ini dia kepemimpinan Bapa, enggak ada sih perbantahan apapun ya. Bapa sudah bicara, anak siap menjalankannya. Wah, sekalipun untuk itu darah itu. Di sini penebusan itu darah korban namanya itu. Roh Kudus siap memeterai sebagai panjar ya. Lihat sempurnanya keluarga ini. Bapa yang melakukan merancang segala sesuatu, anak melaksanakan, Roh Kudus memeteraikan itu. Coba dulu kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Kita coba pakai yang ILT dulu ya. Sering baca pakai yang LAI. Sekarang coba kita pakai yang ILT dulu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28.
Ini saya bacakan dulu sebentar dengan ILT ya. Dan Elohim berfirman, ini saya yakin yang berfirman di sini adalah Bapa. Ada banyak orang bicara di sini, berpandanganlah ya, ini dewan musyawarah Elohim, di mana dia berbicara dengan malaikat-malaikat juga, makhluk-makhluk surgawi. Tapi saya melihatnya, ini bicara dalam keluarga, Bapa bicara kepada anak, kepada roh, ya. Dan Elohim berfirman, marilah kita. Ya. Bapa berkata, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata yang merayap di bumi. Cukup dulu di sini. Di sini dikatakan nih, baiklah, marilah kita. Ini inisiatif, ini dari Bapa. Ya, tidak ada kelihatan perbantahan di sini. Entah si anak bicara begini, roh bicara begitu, tidak ada. Ya. Marilah kita, ya sudah selesai aja jalan rencana itu ya terus. Kita tahu rencana Bapak itu digenapi melalui manajemen Bapak itu yang berjaman-jaman itu, ya. Tapi yang penting sekarang ini kita melihat dulu bahwa Bapak bicara di dalam satu keluarga Elohim dan tidak ada perbantahan, ya. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, kepada Bapak itu ya. Jadi tidak ada perbantahan. Semuanya anak terutama ya, anak ini diekspresikan oleh Yesus sebagai anak itu mentaati Bapak dengan apa ya, total gitu ya. Sampai mati di kayu salib pun. Itu Yesus datang ke dunia itu, tujuan pertamanya itu melakukan kehendak Bapak. Ibrani dibilang, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapa. Makanya di Taman Getsemani pergumulan Yesus itu bukan, jangan dulu saya pikir Yesus itu iblis dulu atau manusia dulu, itu belakangan. Dia bergumul dulu, ini kehendak-Mu Bapa itu bukan. Ya. Yesus tanya, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak-Ku. Ya, seandainya mungkin Bapak biarlah tahun ini lalu, tapi jangan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu Bapak. Jadi pergumulan Yesus itu adalah mencari tahu kehendak Bapak. Apa memang benar salib ini kehendak Bapak? Tiga kali Yesus berdoa, baru yang ketiga suatu keyakinan bahwa memang kehendak Bapak untuk salib itu sesuai dengan Yesaya 53 adalah kehendak Dia meremukkan Yesus itu. Jadi Yesus datang ke dunia ini tujuannya pertama melakukan kehendak Bapa. Baru kedua tujuannya itu menghancurkan pekerjaan iblis. Surat Yohanes bilang itu, datang dia yang untuk menghancurkan. Baru yang ketiga dia datang untuk memberikan hidup, life. Yohanes 10:10 kepada manusia. Nomor satu tadi kehendak Bapa dulu, karena Yesus itu hidup itu ya memang untuk Bapa. Ini lihat kepemimpinan Bapa ini, ya. Inilah keluarga sejati itu. Seorang bapa yang begitu apa ya, ditaati, dihormati. Roh itu bahkan enggak kelihatan perannya gitu ya. Kelihatan enggak kelihatan apa ya? Kepemimpinannya bagaimana gitu ya. Enggak menonjol perempuan itu. Sebab dia fungsinya penolong. Penolong itu Roh Kudus penolong. Ya. Kalau kadang-kadang kita lihat dalam keluarga-keluarga di dunia ini kan malah kelihatan kepemimpinannya istrinya. Saya pernah lihat satu pertemuan suami istri datang ke depan, maju ke depan, yang bicara istrinya. Suaminya aja begini, berdiri. Ini kacau ini. Sementara di sini di Alkitab yang bicara Bapa, bukan Roh Kudus yang bicara begitu sebagai femininnya itu, ibu. Ini ya, sebagai pendahuluan dulu lah ya. Kalau kita nanti bicara nanti tentang kepemimpinan Adam, kepemimpinan Abraham, kepemimpinan Nuh, kepemimpinan Abraham, Musa, itu kepemimpinan Bapa. Nanti
nanti kita bicara kepemimpinan gereja, itu kepemimpinan bata. Tapi nanti kita bandingkan dengan kepemimpinan manajer, saya sudah banyak sih bicara-bicara itu. Ya. Jadi, simpulannya, Elohim adalah keluarga. Dan keluarga itu jelas dipimpin oleh bapak. Jelas itu. Ya. Kalau bapak sudah tidak memimpin, tangannya modelnya bagaimana? Ini dia. Karena bapak itu relationship. Ya. Kalau manajer itu project. Dia punya visi, dia mau mengerjakan project. Siapa yang mau ikut, oke. Ya enggak, ya udah, dia maju terus dengan projectnya. Itu manajer. Ya, lebih ke situ ya. Kalau ini bapak enggak, nanti kita lihat lah. Dari mulai kepemimpinan Yakub sebagai bapak itu semua nanti kita pelajari. Yang penting kesimpulannya sekarang kita tahu, Elohim adalah keluarga dan keluarga Elohim dipimpin oleh seorang bapak. Kepemimpinan bapaknya jelas itu kelihatan dari Efesus maupun dari Kejadian tadi. Dia sangat diikuti, ditaati oleh anak, bahkan juga didukung oleh Roh sebagai penolong. Itu aja dulu lah sebagai pembukaan ya. Besok kita sambung lagi. Haleluya, amin.